Halo guys, balik lagi sama aku di channel Google Paham. Kali ini aku mainin lagi Harvest Moon Animal Faraday. Di video kali ini aku bakalan tampilin gimana cara kita upgrade tools ya yang ada di Harvest Moon ini, dari Iron sampai Harvest kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like and subscribe-nya. Pertama-tama kita harus cari bahannya dulu. Nah, bahannya itu ada di tambang ya. Tambangnya ini ada dua, ada yang di sini di Garmo Mine sama yang di Watery. Di sini aku cari yang di Garmo Mine aja. Di sini seenggaknya kita itu butuh beberapa iron ore, gold ore atau copper ore sama silver ore ya. Di sini aku cari iron ore dulu yang lebih banyak, karena di sini peralatanku itu masih level 1 dan itu pun yang bisa di-upgrade cuman beberapa doang, kalau nggak salah satu atau dua tools doang. Jadi di sini aku cari dulu ini apa ya, iron. Nah, ini iron ore. Nah, kalau kita udah dapet iron ore itu belum tentu kita bisa upgrade langsung ya. Di sini kita perlu cuci dulu iron ore-nya dan ore-ore yang lainnya, nanti bisa dapet iron aslinya atau bahan mentah yang asli. Bisa juga dapet sampah. Di sini kita cari dulu lah ya, kalian lihat aja gimana nyarinya. Kalian boleh dari atas ke bawah atau dari bawah naik ke atas gitu buat cari ore-ore-nya ya. Kalau sekiranya kalian itu udah cukup ore-ore yang kalian dapat, kalian tinggal keluar terus kalian ke aksesori ya, aksesori store. Nah, kita nyuci atau jadiin bahannya jadi yang asli, dari ore jadi asli. Itu kita perlu ke aksesoris ya. Nih, ke aksesoris. Di sini kalian sebenarnya bisa pakai cara save state and load state sih, biar persentase yang kita dapat itu lebih gede gitu, atau bisa dapat lebih banyak lah item aslinya. Nah, di sini kita pilih refill. Di sini aku pilih ini iron ore ya, karena lumayan banyak, karena yang lainnya itu cuma ada dua sama satu. Jadi sini aku pilih iron.
iron ore kita cuci, biayanya segitu, sekitar tadi berapa itu 500. Nih, dari 17 iron ore yang kita dapetin 8 scrap metal sama 9 iron. Nah, 9 iron ini aku rasa cukup deh buat upgrade 2 tools. Tapi kalau kalian mau dapetin lebih banyak lagi, kalian bisa load state and save state gitu. Kalian save state dulu, kalau kalian sekiranya nggak puas dengan hasil yang kalian dapetin, kalian bisa load state kayak gitu. Tapi di sini aku nggak pakai load state-nya, tadi aku udah save state. Langsung aja ke sini buat upgrade-nya, tapi kalian cek dulu ya alat apa aja atau tools apa aja yang bisa kalian upgrade. Karena nggak semuanya itu berada di level 1 atau di level berapa. Karena sesuai level baru deh, sesuai bahannya juga yang bisa di-upgrade. Nah, di sini aku buka tas terus ke kiri, di mana ya? Ntar aku cari dulu deh. Cari dulu di mana kalau nggak salah buat ceknya. Di friend enggak? Oh iya, di pump ya, di pump. Di pump kalau aku nggak salah ya. Nih. Yang sebelah bener nggak sih di pump? Coba deh ntar ya. Nah benar, ini di skill di pump ya. Nih, di sini ada hammer yang udah level 2. Level 2 ya ternyata ya. Level 1 itu yang biasa, level 2 itu iron. Nah, di sini kita bisa upgrade ke iron. Aku upgrade dulu ya ke iron. Tuh. Iron skill, iron copper skill, silver nggak bisa semua itu karena belum di-upgrade. Di sini kita bisa iron. Yang lainnya juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau level 2 itu silver ya. Tadi aku nggak ada bahannya. Iya, aku nggak ada bahannya. Level 2 itu silver. Aku nggak ada bahannya silver, jadi aku upgrade yang iron aja ya. Iron hammer, iron water can, terserah lah. Pokoknya yang mana kalian bisa upgrade. Sini aku udah upgrade satu alat dan habis kayaknya bahan yang aku butuhin. Jadi gitulah ya cara upgrade tools yang ada di sini di HM ini. Kalian butuh ore-nya sama dijadiin bahan asli, terus kalian perlu juga level alatnya. Level alatnya bisa kalian cek di pump ya, di pump. Oke, sampai di sini dulu buat videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.